Pemirsa, awal Agustus menjadi hari bahagia bagi Presiden Joko Widodo. Ya, tepat di tanggal 1 Agustus, Jokowi dikaruniai cucu kedua dari putri sematawayangnya Kahiyang Ayu yang melahirkan seorang anak perempuan. Anak kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, melahirkan putri pertama di Rumah Sakit YPK Menteng, Jakarta pada Rabu pagi. Buah cinta dengan Bobby Nasution tersebut lahir dengan berat badan 3,4 kg dan panjang 49 cm. Bayi perempuan yang belum disampaikan namanya itu lahir melalui operasi sesar dalam kondisi yang sehat. Beratnya 3,4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi jam 5.50 terakhir anak Bobby dan Kahiyang dalam keadaan sehat walafiat dan selanjutnya biar 49 akhirnya jam berapa? Lah, jam 5.50. Mas Bobby, laki-laki atau perempuan anaknya? Perempuan. Sudah namanya udah sama begitu kan ya. Kira-kira mau siapa? Nanti namanya nanti. Ada campuran antara nama orang tuanya.